Halo Sobat Viral News, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Apakah tiba-tiba penglihatan Sobat jadi buram? Penglihatan yang buram adalah hilangnya ketajaman penglihatan, membuat tampak tidak fokus. Jika Anda mengalami mata buram, Sobat mungkin mengalami masalah refraksi mata yang dapat diperbaiki dengan menggunakan kacamata. Tapi pada kesempatan kita kali ini, Viral News akan berbagi pengobatan alami dengan biaya yang minim. Tapi sebelum kita lanjutkan tips ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, serta beri komentar atas video yang kami bagikan. Biasakan nonton video sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi. Bahan yang digunakan adalah daun pare. Siapkan 3 lembar daun pare. Rebus bersama dengan 3 gelas air. Tidak hanya wortel, ternyata daun pare juga sangat baik untuk kesehatan mata. Kandungan beta-karotin dan vitamin A yang tinggi dalam daun pare membantu memperkuat penglihatan dan mencegah masalah penglihatan. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, maka dapat mempertajam penglihatan mata, terutama di malam hari. Setelah airnya tersisa kurang lebih 1 gelas, lalu angkat dan dinginkan. Setelah itu, lalu bisa diminum ramuan ini. Untuk hasil yang maksimal, minum ramuan ini setiap hari sampai terasa mata kita kembali sehat. Selain untuk kesehatan mata, masih banyak manfaat daun pare untuk kesehatan, seperti diabetes dan mencegah kanker. Demikian tips Viral News hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Berikan juga masukan serta komentar agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.